Baik, apa yang menarik tentang separuh akhir Piala FA 2017 sudah tentulah pasukan-pasukan yang sudah mengisi slot, tetapi yang paling menjadi cerita paling besar adalah kembangnya JDT dilakin untuk memberi laluan kepada pasukan Bang. Itu yang paling menarik sekali. Dan di segmen alali kita ada juga apabila menjelang Mei nanti pemindahan pemain, ada juga beberapa nama pemain yang sedang panas juga lah yang dikatakan akan berpindah ke pasukan lain. Baik, kerancakan dan kemeriahan saingan Piala FA itu nak kita bincangkan. Empat pasukan yang akan berada dalam saingan untuk menentukan pula siapa yang bakal beraksi dalam saingan final Piala FA 2017. Yang pasti akan ada juara baru. Kan? Yep, baik, betul. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami Skor Bahasa Time. Berat seketika, kembali lagi selepas ini. Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami Scoreboard Esa Time. Assalamualaikum dan selamat malam. Malam ini giliran saya bersama dengan anda untuk membawakan satu lagi tajuk yang pastinya menjadi perbualan di kalangan peminat-peminat, di kalangan penyokong-penyokong. Apabila berakhir sudah, saingan suku akhir kedua semalam membabitkan antara pasukan JDT dan juga Pahang, sementara pasukan-pasukan lain antaranya pasukan Kedah juga turut mara untuk beraksi dalam saingan separuh akhir Piala FA 2017. Itu yang nak kita bincangkan malam ini. Jadi, ramalan anda barangkali, manakah pasukan-pasukan yang bakal melangkah ke peringkat akhir untuk musim 2017, tetapi masih terlalu awal untuk kita bincangkan tentang final. Kita nak bincangkan dulu tentang pertembungan yang membabitkan empat pasukan terbaik dalam saingan Liga Bola Sepak Negara ketika ini. Baik, bersama dengan saya, di sebelah saya nak saya perkenalkan Ketua Editor Media Prima, Encik Abu Bakar Datan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat sebuah, eh? Alhamdulillah. Baik, BJ, semalam berada di Lakin bersama dengan saya. Yes, saya difahamkan anda terpaksa menukar story di akhir ceritanya. Yep. Pertembungan antara pasukan saya rasa kebanyakan wartawan di Malaysia semalam terpaksa menukar story last minute. Baik, saya akan tanyakan kenapa anda menukar story itu. Baik, itu nak kita bincangkan pada malam ini. Baik, kita nak saksikan dulu laporan tentang cerita yang nak kita bincangkan malam ini. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana. Selepas itu kita akan bincangkan tentang saingan separuh akhir Piala FA 2017. Bermula dengan 33 pasukan, kini kancah perebutan Piala FA Malaysia bakal ditentukan empat pasukan yang masih tinggal. Menariknya, juara baru bakal dinobatkan pada musim ini. Tumpuan pastinya terarah kepada kegagalan Johor Darul Takzim yang dikecewakan jaringan minit akhir Muhammad Usamarit. Walaupun bermula dengan sempurna di separuh masa pertama di Larkin, kejayaan yang pastinya menaikkan keyakinan Dolah Saleh dan anak-anak buahnya. Menanti Tok Gajah di separuh akhir, pendahulu Liga Perdana Negeri Sembilan menewaskan pasukan negeri di bawah bayu Sabah di Rhinos, pastinya ujian di separuh akhir nanti ibarat satu gelanggang berbeza buat The Jungs. Menariknya, rekod kekebalan tanpa tewas musim ini menjadi tonik berharga buat skuad kendalian Asri Ninggal ini. Turun meneruskan cabaran, pasukan Helang Merah menjadi antara pasukan pilihan di awal musim. Segalanya tampak tidak kena buat Kedah ketika ini. Biarpun berjaya layak dengan aggregate besar mengecewakan PKNPFC, namun realiti tewas dua perlawanan berturut-turut bukanlah satu norma biasa buat Tan Cheng Ho dan skuad kendaliannya. Melengkapkan cabaran empat pasukan di separuh akhir musim ini, juara dua kali Terengganu FA. Biarpun sekadar beraksi di saingan Liga Perdana, ternyata Irfan Bakti masih punya majlis untuk membawa pasukan kendaliannya melangkah jauh dalam saingan kalah mati ini, menjadikan pertembungan separuh akhir pada 30 April nanti sesuatu yang menarik untuk kita saksikan. Okey, baik. Apa yang paling menarik nak kita perkatakan, sudah tentulah pertembungan dua pasukan Liga Super dan dua pasukan yang daripada Liga Perdana. Pakatan. Memang menarik. diulangi. Memang menarik. Pertandingan Piala FA bermula 1990. Suku akhir
pertama, skuad akhir kedua, separuh akhir dan dan seterusnya memang memang sekarang ini detik di mana penyokong-penyokong bola sepak tempatan kita sambil menantikan penentuan perhitungan kejuaraan Liga Super sambil menunggu kejuaraan penuh tradisi Piala Malaysia. Piala FA juga memang mendapat sambutan hangat. Jadi kalau nak kata menarik di segi sekarang ini, tidak dapat tidak kejutan lah boleh kita katakan yang telah dilakukan oleh pasukan Pahang. Walaupun tewas 2-1 di tangan JDT di Larkin, tetapi sebenarnya itu satu kejutan. Ini pertandingan kalah mati, timbal balik. Jadi terbuktilah kemarahan pasukan Pahang itu antara yang membuatkan Piala FA tahun ini menarik sekali untuk kita nantikan untuk sehingga kita ke penghujungnya nanti. Saksikan, ya. Adakah kerana undian yang tidak membenarkan banyak pasukan Liga Super berada di tahap ini atau sebenarnya Liga Perdana Liga Super nampak seimbang? Inilah keistimewaan Piala FA. Kalau kita lihatkan di Piala FA even di England, keistimewaan dia tim-tim bawahan boleh bertemu dengan tim pasukan atas. Kalau kita lihatkan pasukan Sabah yang sampai ke suku akhir, sebelum sampai ke suku akhir mereka tidak bertemu dengan sebarang pasukan Liga Premier ataupun Liga Super. Mereka bertemu dengan pasukan Liga FAM. So inilah keistimewaan dan memberi peluang kepada pasukan-pasukan di Liga Bawahan seperti Liga FAM dan Liga Perdana untuk mencabar pasukan Liga Super. Seperti Negeri Sembilan yang mengalahkan pasukan Selangor dan Penang dan juga Sabah baru-baru ini untuk melangkah ke separuh akhir. Baik, ini sesuatu yang menarik seperti kata Pakar Ratan. Baik, kalau sudah bersedia, cerita besar yang berlaku di Larkin semalam adalah kalau di kalangan peminat penyokong mengatakan persis final Piala FA. Kita saksikan cerita ini dan balik ke studio untuk kita memperkatakan tentang tumbangnya JDT di Larkin. Juara bertahan JDT terpaksa menerima hakikat tersekat di suku akhir Piala FA 2017 selepas dikecewakan skuad Tok Gajah di depan dua gol ketika saingan kedua Piala FA semalam di Larkin. JDT dilihat hampir pasti ke separuh akhir, namun kelekaan barisan pertahanan JDT dihukum sumareh menanduk masuk minit ke-87 untuk menjadikan kedudukan 2-1. Sekaligus membawa Pahang ke separuh akhir Piala FA 2017 dengan kemenangan 4-3 secara aggregate untuk bertemu Negeri Sembilan. Pada masa pertama kita tak banyak mencipta peluang tapi alhamdulillah walaupun dalam separuh masa kedua kita masih tidak mencipta peluang, tapi dengan satu peluang tu kita dapat memanfaatkan. Saya ingin mengucapkan syabas kepada pemain semua yang mengikut arahan yang telah diberikan. I didn't give up. I still had hope. Till the last stop, till the last minute, I never give up. I knew somehow, I don't know, but we're gonna leave here with a goal. All I was thinking is it's a goal. Like, I mean, there's no going back. I just went for it. I mean, you know, that was 80 something minute. I looked at the time and I looked at the goal. I was like, okay, that was the, you know, I was there, the right time, right ball, and then I put it in. Dalam pada itu, penyokong JDT menerima kekalahan dengan tenang sambil menyifatkan pasukan mereka sudah memberikan aksi yang terbaik. Kecewa lah. Memang kecewa sebab memang pendapat saya, dua gol itu sebenarnya belum cukup kuat untuk JDT. Sebab bila Pahang dapat skor satu je, Johor akan tindang. Itulah yang terjadi. Jadi kita rasa kecewa lah sebab pemenang JDT berhujung tu nampak dah mula macam perlahan lah. Banyak berada bertahan, itu mungkin buncanya lah Johor kena satu gol. Okay, first kita cakap terima kasih pada Pak dan penyokong dia sukses hari ini. Tapi kita masih tak kalah, cuma kalah gigi saja. Pak tubuh kuat kita masih bertahan lagi hari ini. Itu saja yang saya boleh cakap lah. Penyokong-penyokong Pahang tetap menghormati JDT sebagai pasukan terbaik negara ketika ini. Pada awalnya kami agak bimbang sebab dah kena aggregate 3 sama. Jadi Pahang JDT ada gol depan lawan. So agak risau lah. Tapi lepas tu apabila Pahang dah menjaringkan gol, kerana kami rasa lega lah. Kami akan depan raya lepas ni. Baik, ada yang mengatakan bahawa pertukaran taktikal dengan mengeluarkan Syafiq Rahim menjadi punca
Pahang mendapat satu gol itu. Boleh, boleh ada yang kata begitu, tetapi saya pasti jurulatih pasukan JDT Benjamin Mora tidak mungkin setuju. Banyak perkara berlaku dalam 90 minit. Kadang-kadang kalau dalam hal perlawanan yang boleh masuk masa tambahan 120 minit sebagai penalti, pertukaran Syafiq Rahim ada juga ternampak. Tapi pada masa yang sama kemasukan Nazmi, kalau tidak salah saya menggantikan Syafiq, ada juga menampakkan gerak. Jadi keseluruhannya JDT saya rasa pada perlawanan suku akhir kedua menentang Pahang itu tidaklah bermain di bawah prestasi sebenar. Dua gol dalam masa 22 minit pertama. Nampak Pahang telah pun tertekan. Kenapa dikeluarkan Syafiq Rahim itu juga satu persoalan. Di kalangan peminat mestilah banyak yang boleh diperkatakan. Tapi dua gol awal memang telah menampakkan JDT ada karakter. JDT pasukan sang juara. Tetapi bak kata orang itulah, kalaupun kita kata klise, untuk memenangi sesuatu kejuaraan itu lebih mudah daripada untuk mempertahankannya. Pada musim ini Piala Sumbangsih telah pun terlepas dan sekarang ini Piala FA tersingkir di peringkat suku akhir. Jadi saya rasa kata-kata itu it's easier to win rather than to defend the title. Jadi itu yang mungkin nampaknya lah kalau nak kita rumuskan JDT, kerana mereka masih lagi mempunyai satu pasukan yang ampuh. BJ, anda menamatkan cerita di Lakin lebih awal melalui skrip anda. Kenapa? Ia menjadi kebiasaan untuk semua wartawan untuk menulis story pada 10 minit. Biasanya ya baki 5 minit atau 10 minit sebelum perlawanan, story dah siap. Just menunggu pertukaran jika berlaku gol atau pertukaran seperti semalam, gol yang dijarikan oleh Sumare menukar story, menukar angle story itu kepada daripada kemenangan kepada JDT kepada kemenangan kepada pasukan Pahang. Itu JDT sudah hampir layak, dua gol hanya 3 minit itu untuk dikira sebagai pemenang menerusi away goals rule, ya, kiraan gol di tempat lawan. Jadi itulah senario bola sepak ini, khususnya dalam perlawanan timbal balik, ya, two legs matches macam tu. Satu gol, BJ pun terpaksa tukar story. Habis. Ramai. The whole tapi thing tukar. Sudah pun dijangka. Nah, itu dah jadi kebiasaan. Itu kebiasaan. Kebiasaan. Yang menariknya semalam, kalau kita lihat, Nur Rizwan dah lama tak main akibat kecederaan dan dimasukkan oleh Dolah. Dan dia juga menjadi assist kepada jaringan Sumare. Adakah ini dalam jangkaan BJ? Sebenarnya tidak, sebab saya pun tidak melihat Nur Rizwan bermain sejak tahun lepas. Dan saya dapat tahu bahawa pada minggu lepas, Pahang telah mengaturkan sebuah friendly perlawanan persahabatan dengan Syazan semata-mata untuk Nuri mendapat fitness dia. So ini mungkin memberi dia lebih semangat match fitness. Dan bagi saya semalam bukan dia bukan berada dalam tahap match fitness yang tertinggi. Even coach Dolah Saleh mengaku selepas perlawanan that Nuri masih jauh lagi perjalanannya kerana Nuri telah mengalami beberapa kecederaan tahun lepas dan berturut-turut. Selepas JDT 2-0, jujur berkataan, adakah anda merambahkan JDT yang akan melangkah ke sebuah? Ya, kita katakan tadi dalam perlawanan bola sepak macam-macam boleh jadi, terjatuh, kesilapan, keputusan pengadil dan sebagainya boleh mengubah senario. Dan berbalik semula kepada Nur Rizwan, memang kata pengacara semalam, Hani Miswan, sejak Julai 2016 inilah perlawanan pertama kompetitif, perlawanan rasmi. Jadi cara bagaimanapun kemasukan Nuri, sumbangannya yang macam mana, kalau mengambil kira gol yang gol yang menghasilkan kemenangan itu, satu sepakan teknik, lambungan yang begitu cantik daripada Nuri. Kita tahu dia seorang pemain yang ada kualiti, perlukan bimbingan sudah pasti, perlukan tujuh ajar sudah pasti, kan. Jadi tetapi tetap satu saat itu ketika dia membuat hantaran itu, hantaran lambungan yang cukup cantik dan tetapi of course lah kita tak boleh nafikan lonjakan, tandukan dan kerja kuat Sumare telah menghasilkan gol. Jadi sumbangan Nuri kadang-kadang maksudnya dalam perlawanan bola sepak itu, nak sumbangan itu satu saat saja dah boleh menyumbangkan kemenangan pasukan yang mereka wakili. Dan ini akan meletakkan pertembungan di antara pasukan Pahang ini berdepan dengan pasukan Negeri Sembilan. Ini tanah kelahiran Bakatan. Okey, bagaimana? Adakah pertembungan di antara Liga Super dan juga Liga Perdana ini, BJ? Mungkin kita akan lihat beza antara kedua-dua liga. Seperti yang kita tahu, pasukan Negeri Sembilan mendahului Liga Perdana. Namun kalau kita lihatkan pada sukuai second leg, pasukan Negeri Sembilan tidaklah menunjukkan kebolehan pada tahap maksimum atau tidak menunjukkan bahawa mereka boleh bersaing dengan pasukan Liga Super buat masa ini. Tetapi ini juga sebuah pasukan yang telah mengalahkan pasukan Selangor dan Penang. Jika mereka turun dengan performance yang sama seperti second leg di Sabah, mungkin mereka akan menghadapi
kesusahan. Tapi jika mereka main seperti bagaimana mereka mendahului Liga Perdana, saya rasa Pahang mungkin akan diberi lebih tekanan. Kalau tidak, perlawanan ini akan berpihak kepada pasukan Pahang. Negeri Sembilan dalam saingan suku akhir kedua tidak seperti suku yang pertama, tidak seperti apa yang diramai. Saya dikabarkan dalam suku akhir pertama pun, walaupun pasukan Negeri Sembilan menang di Likas, sebenarnya corak permainan juga tidak meyakinkan. Apa yang banyak diperkatakan oleh penyokong-penyokong pegawai pasukan Negeri Sembilan juga ialah ketiadaan Litak. Andrew Litak, he's from England. Jadi dikatakan tak ada Litak sebab tu pasukan Negeri Sembilan. Tetapi saya rasa sukar untuk menerimalah pandangan itu, kerana takkan seorang pemain saja, hanya Litak saja boleh menggerakkan. Basic pattern pasukan Negeri Sembilan tidak begitu nampak. Jadi kalau kita berbalik kepada teori-teori biasa bola sepak tempatan, mutu Liga Perdana, Liga Premier sama, agak sama dengan mutu Liga Super, saya rasa tidak. Dalam hal Negeri Sembilan jumpa Pahang ni, Negeri Sembilan perlu step up and step up. Maksudnya perlu bermain di tahap yang lebih agak jauh, tahap dua lebih baik daripada kemampuan biasa. Kalaulah untuk mengintai peluang untuk cuba mengejutkan Pahang di peringkat separuh akhir nanti. Baik, Negeri Sembilan akan menjadi tetamu di Darul Makmur pada 30 April ini. Tempat yang sama ketika Pahang menundukkan pasukan JDT 3-1 dalam saingan suka pertama. Adakah ini sudah memberi satu tekanan besar kepada Negeri Sembilan, BJ? Ya, saya rasa selepas kemenangan Pahang di Kuantan dan juga perlawanan Pahang menentang pasukan-pasukan bawahan Liga Super, jurang gol dia besar. Dia dikira macam Pahang ni berpesta gol di halaman sendiri dah beberapa kali, dan ini mungkin akan beri masalah atau akan mengganggu pemikiran Negeri Sembilan, kerana mereka perlu bertahan dan mengekang Pahang daripada menjaringkan gol. Dan kalau kita lihatkan pasukan Negeri Sembilan ni, mereka tidak mempunyai fancy play atau build up play, tetapi mereka hard working. Saya perasan dalam apabila menentang Sabah, walaupun Sabah menyerang, banyak menyerang, pemain-pemain Negeri Sembilan tidak berputus asa. Dan ini diperlukan dalam second leg di Kuantan untuk mengekang and keep the score very tight. Okey, baik. Bakal Sabah, kita tengok sikit cerita tentang tanah kelahiran Bakal Atan ini. Impian besar mereka mungkin kalau tidak ketelaran, saya katakan mahu menumbangkan pasukan Kedalian Dolah Saleh ini. Hai, apa khabar semua? Bersempena dengan kehangatan Piala FA minggu ini, sepak bola turut tidak ketinggalan turun ke Paroi, rumah pendahulu Liga Perdana. Turut dikenali sebagai The Jung, setahun ini dikatakan sebagai peluang terbaik buat Negeri Sembilan mengintai tirai kembali ke Liga Super. Seawal jam 5 petang, perkarangan stadium telah mula dipenuhi peminat setia mereka. Rata-ratanya turun dengan warna keramat, kuning dan hitam. Mungkin tidak banyak berbeza dengan suasana di stadium lain, namun kemeriahan di Paroi dapat sepak bola rasakan keyakinan yang hadir dari peminat setia The Jung jelas terpancar, yang rata-ratanya mahu pasukan mereka kembali ke kancah saingan Liga Super. Itu cerita di perkarangan stadium. Suasana di dalam tidak kurang hebatnya. Bergema suasana seluruh stadium. Sebaik sahaja pemain-pemain keluar untuk memanaskan badan. Kagum, tentunya kagum. Namun mungkin inilah rasanya selepas harapan yang menggunung diletakkan pada skuad Hobin Jang Hobin musim ini. Peminat tentu mahukan aksi yang bertenaga dari pasukan. Apa tidaknya kali terakhir pasukan Selatan Tanah Air ini beraksi di peringkat Liga Super 2013, 4 tahun yang lalu. Sepak bola turut bersama peminat-peminat di stadium menyaksikan sendiri aksi pendahulu Liga Perdana ini. Merasai sendiri aura The Jung yang kerap diperkatakan. Ternyata satu pengalaman yang luar biasa. Namun bagi peminat, kejayaan ke separuh akhir ini tentunya sesuatu yang telah lama dirindui. Pada pandangan saya peribadi, sebagai anak jati Negeri Sembilan, saya amat bangga kerana Negeri Sembilan layak ke separuh akhir kali ini. Dengan kejayaan Negeri Sembilan ini,
Saya harap Negeri Sembilan akan melangkah ke final lah. Saya rasa sebab dia lain macam, mungkin dia makan lemang banyak kali ini. Dengan rendang masak lemak, cili api. Itu sebab dia power. Saya rasa sangat-sangat bangga. Tak pernah kalah 10 game. Hari ini saja 20,000 orang datang stadium. Harapan kepada Negeri Sembilan, semoga sampai ke final dan menangkan final Piala FA 2017. Yeay! Dalam memperkatakan mengenai kebangkitan Negeri Sembilan, ini antara tunjang harapan mereka. I think football is normal lah. Kalau you perform better, you main bagus, you menang, so penonton akan start datang ke stadium. Pasal mereka bayar untuk tengok permainan, ya. Jadi jadi tugas kita ialah always maintain the high level standard so that pemain penyokong akan percaya pada tim ini dan akan datang dan akan memberi sokongan kepada pasukan Negeri Sembilan. Dan saya tak langsung good for bola sepak Negeri Sembilan. Kalau kalau pemain nak bermain di Liga Super, I think kita nak bermain di Liga Super tahun depan, kita kena ada winning mentality lah. Maknanya every game kita mesti menang, kita mesti menang. So bila kita ada mentality macam ni, pemain-pemain akan bersemangat dan saya tak langsung dia akan merangsang players' performance, I think. Apapun, bagi sepak bola diharap kebangkitan pasukan negeri ini dapat diteruskan dan tidak hanya tersekat di separuh jalan seperti musim lalu. Hobin Jang Hobin, kita jumpa lagi. Baik, pertembungan di antara dua pasukan ini boleh anda saksikan 30 April 2017 ini, pertemuan Pahang dan juga Negeri Sembilan yang akan berlaku di Stadium Darul Makmur. Baik, peratusan juga ramalan mungkin biji sedikitlah sebelum kita pergi berehat. Pahang dan juga Negeri Sembilan. Bagi saya, keputusan akan berpihak kepada Pahang kerana Pahang mempunyai serangan yang cukup mantap dan cukup berbisa. Mereka mampu menyerang dan menjaringkan gol melawan pertahanan yang paling kuat seperti Johor, Kedah. So saya rasa pada perlawanan ini Pahang akan ada advantage untuk progress ke final. Bakal mempertahankan fakta itu? Saya rasa Pahang akan menang di Darul Makmur, tetapi Negeri Sembilan agak bangkit di Stadium Tengku Abdurrahman Paroi untuk Sri. Okay. Cumanya laluan akan diteruskan oleh pasukan Pahang. Okey, baik. Terima kasih. Sukai Asparoi kedua akan berlaku di Paroi pada 13 Mei 2017. Lambat lagi, apapun kita nak nantikan dulu saingan separuh akhir terbaik. Rehat seketika, sudah tentulah kita nak bincangkan tentang pasukan Kedah dan juga pasukan Terengganu selepas ini. Jangan ke mana-mana. Ada beberapa modus operandi berdasarkan pada risikan dan juga siasatan kita. Saya bagi contoh, buki ini ada daripada dalam negara, ada juga daripada luar negara. Tapi negara Singapura adalah negara yang mengeluarkan buki yang ramai untuk merasuah pemain-pemain kita. Dan dia gunakan buki-buki dalam negara. Mereka ini akan approach pemain-pemain kita dengan pelbagai cara. Ada juga menggunakan coach, ada yang menggunakan pegawai-pegawai dalaman, ada juga menggunakan rakan-rakan sekerja yang dahulu pernah bermain bola sepak. Sebab dalam isu rasuah ni, nak mendekati, nak membeli pemain itu mesti ada orang perantaraannya. Jadi buki-buki ini akan menghampiri pemain-pemain ini dengan pelbagai cara. Objektifnya ialah akhirnya pemain-pemain ini akan bersetuju. So dalam isu pemain-pemain ini dibeli, daripada risikan juga siasatan kami menunjukkan antara pemain-pemain yang boleh dibeli, akan dibeli ialah mereka yang terlibat dalam defense. Contohnya goalkeeper dan juga defenders.
Baik, dalam bola sepak atau apa jualah, bidang integriti adalah salah satu elemen yang cukup penting untuk menjadikan apa saja bidang dan lapangan sukan dan sebagainya itu bersih dari segala yang telah pun kita saksikan tadi. Tak apa, terima kasih. Kita mengharapkan juga pihak SPRM akan terus memantau agar kegiatan ini dapat dibendung dan dapat dikurangkan ke jalannya. Baik, berbalik kepada saingan separuh akhir yang akan berlaku nanti, sudah tentulah satu pertemuan menarik. Saya pinjamlah kebetulan menarik itu, yang akan berlaku di Darul Aman di antara pasukan Kedah dan Terengganu. Seolah-olah sudah satu suratan, bukan kebetulan. Dua pasukan pilihan, Pahang juga bermain di tempat sendiri, Kedah juga dapat bermain di tempat sendiri untuk membawa bekalan selesa nanti sebelum ke Terengganu. Biji. Ya, ini kedua-dua tim menasib baik kerana cara draw dilakukan. Dan ini memberi peluang untuk kedua-dua tim untuk mendapat advantage pada halaman sendiri. Tapi ada tim yang prefer untuk bermain di tempat lawan dahulu. Kalau kita lihatkan dalam UEFA Champions League, saya ingat dia prefer. Kebanyakan lebih, tim biasanya akan bermain prefer di tempat lawan dulu. Tempat lawan dulu kerana di tempat lawan jika mereka boleh menjaringkan gol di tempat rumah sendiri, mungkin lebih selesa, less pressure, ataupun jika mereka mengejar, mereka perlu mengejar perlawanan, mereka berada di halaman sendiri dengan penyokong-penyokong sendiri. So ini akan mengganggu pasukan lawan. So mungkin tidak memberi, dia ada juga benefit dia, tetapi mungkin tidak memberi advantage secara keseluruhan kemungkinannya. Bakar? Tapi dia berbalik kepada kualiti pasukan lah. Kalau kita katakan begitu, sekali lagi pasukan Liga Super dan pasukan Liga Perdana. Jadi beza tu walaupun ada julati-julati atau setengah peminat mengatakan sama-sama tak banyak beza, tapi ada bezanya bagi saya, khususnya dalam hal ini Kedah bertemu Terengganu yang dibimbing oleh julati berpengalaman Irfan Bakti. Ya, Terengganu pun ada good track record juga, dua perlawanan timbal balik dan sebagainya. Biarpun kebelakangan ini Terengganu prestasi tidak begitu menentu, menang sepakan penalti suku akhir kedua ke atas pasukan Sarawak, tetapi ialah Terengganu pun baru musim lalu sebenarnya dari Liga Super sedikit tentangan yang lebih sengit, sedikit yang lebih sukar untuk diramal pertemuan perhitungan di antara Kedah Terengganu ini daripada Pahang Negeri Sembilan lah. Walaupun kita mengharap penyokong Negeri Sembilan boleh terus meneroka tahap detik-detik kematangan untuk mereka datang ke Liga Super insya-Allah pada musim depan. Tetapi berbalik kepada Terengganu, saya rasa quite open lah bagi saya, quite open. Maknanya mungkin kita semua katakan begitu nak underdog, pasukan underdog, the romance of the FA Cup dan sebagainya, mungkin Terengganu lah yang kalau nak kata ada ciri-ciri untuk melakukan kejutan itu, Terengganu ada. Oh, okey, baik. Itu ramalan Pakaratan dan juga kita nak tanya lagi banyak, kita nak bincang lagi tentang pasukan Kedah ini khususnya dan juga pasukan Terengganu sambil kita lihat bagaimana saingan yang berakhir suku akhir pertama. Kedah menang besar. Kemudian ada juga penyokong yang mula mempertikai kemampuan pasukan Kedah sebenarnya apabila tumbang 1-0 dalam suku akhir kedua. Tetapi sebenarnya Tan Cheng Hong sudah memiliki senjata yang lebih ampuh untuk berhadapan dengan pasukan Terengganu dalam saingan separuh akhir. Baik. Kesetiaan penyokong-penyokong Kedah. Ini ceritanya. Kemeriahan aksi saingan Piala FA suku akhir kedua tidak kurang meriahnya di Ipoh. Pertembungan di antara pendatang baru Liga Malaysia, PKNP FC dan juga juara tiga kali Kedah FA turut mencuri perhatian. Biarpun secara aggregatnya pasukan Helang Merah sudah selesa berbekalkan kemenangan besar di Darul Aman, suasana di Stadium Perak Ipoh cukup meriah dengan kehadiran penyokong setia hijau kuning. Biarpun prestasi pasukan Kedah bukanlah di tahap yang dibanggakan penyokong hijau kuning, namun semangat dan kesetiaan mereka adalah satu perkara yang wajar dipuji. Prestasi yang tidak menentu sejak ketua jurulatih Tan Cheng Ho mengumumkan peletakan jawatan untuk kembali ke pangkuan Harimau Malaya, nyata senario ini menjadi kebimbangan semua pihak.
walaupun kita layak separuh akhir tetapi untuk prestasi malam ini saya rasa agak kurang memuaskan di separuh masa yang pertama, tetapi di dalam babak yang kedua kita berjaya menguasai perlawanan, bermain seperti mana yang kita main game-game yang lepas. Ya, memang statistik tiga game yang lepas kita tidak jaringan gol yang banyak, tetapi saya harap bahagian serangan sekali lagi kena polish balik daripada segi understanding jaringan gol dan yang penting keyakinan untuk menjaringkan gol. Kami main gameplay kami, cuma kami tak ada score gol je. Kami cuba banyakkan drill attacking, score untuk score gol, polish bahagian serangan. Sedikit kecewa lah kan, setelah Kedah telah mengalami dua kekalahan berturut-turut. So memang kecewa sikit lah, dan juga berharap Kedah akan bagi pada game seterusnya. Permainan malam ni agak kurang lah, kurang memuaskan. Tapi dah layak untuk separuh akhir tu, saya harap Kedah buat yang terbaik lah, tak ada main lengan macam ni. Sebagai penyokong Kedah yang telah lama bersama Batu Kaedah Kena ni, kita harap pemain-pemain akan bangkit pada peringkat separuh akhir dan seterusnya layak ke final Piala FA 2017. Kalah menang seri mah sokong ya. Kami bukan penonton, kami penyokong. Kedah. Baik, sama seperti kalau kita ke Lakin, kalau kita ke Darul Makmur atau mana-mana venue sebenarnya, Bakar dan juga VJ, kesetiaan penyokong-penyokong ini memang kita tabik. Terima kasih kepada anda yang terus memberikan sokongan. Walaupun cerita kalah ni penyokong dia tak mau dengar. Dia nak menang. Dia nak pasukan dia menang. Okey, Kedah dengan barisan pemain-pemain limpahan, bintang-bintang lah boleh saya katakan, Bakar. Ini sudah memberi satu tekanan sedikit kepada pasukan Terengganu, setuju atau tidak? Jalan tengah. Apa yang pasti kita boleh rasakan pasukan Kedah sedang menghadapi sedikit isu lah tentang keyakinan, tentang semangat moral pemain-pemain. Ya, kalah 5-0 di tangan pasukan T-Team. Sebelum itu heboh, lebih banyak heboh tentang perginya kemungkinan keputusan Tan Cheng Ho selaku penolong jurulatih kebangsaan dan sebagainya. Susah kita nak tunjuk apa masalah dia, tetapi ialah pemain-pemain lebih mengetahui. Jurulatih tak ada, mungkin ada, mungkin tak ada, bila perlawanan terakhir dan sebagainya. Itu satu. Jadi ada keseluruhannya, ada isu tentang keyakinan dan telah menjejaskan isu moral, isu semangat dan sebagainya. Berita-berita yang ini, kalah 5-0 di tangan pasukan T-Team. Sekarang ini jarang-jarang pasukan Kedah kalah dua perlawanan berturut-turut. Itu diakui oleh Tan Cheng Ho tadi. Jadi balik semula lah tadi kita katakan, Kedah memerlukan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang mereka ada sekarang. Jika berhasrat untuk menjinakkan pasukan Terengganu lah di dalam saingan yang pertama separuh akhir. Ya. Baik, saya pinjam kata-kata BJ ketika anda bersiaran. Anda mengatakan bahawa Terengganu adalah pasukan yang memiliki pemain-pemain bertaraf Liga Super. Ya, pasukan Terengganu, terutamanya coach Irfan Bakhti telah membeli pemain-pemain dari Felda United dan juga pemain-pemain lain yang pernah bermain dalam Liga Super untuk bermain untuk pasukan Terengganu, kerana Terengganu telah meletakkan sasaran untuk melayakkan diri ke Liga Super tahun depan. So di mana mereka perlu berada di tempat kedua teratas dalam Liga Perdana. So bagi saya, dan coach Irfan Bakhti juga seorang yang ada experience. Kalah 4-0 di tangan UITM, VJ. Ya. Krisis kita cakap tadi, ya. Kedah krisis apa. Kalau kita nak lihat kan, pasukan Kedah pun kalah dengan pasukan T-Team. Ya. Tak ada seorang yang sangka banyak result dalam Liga Super dan Liga Premier yang kita, kalau kita lihat kan, kita kadang-kadang tak percaya juga. Itu bukan krisis lah, VJ. Ya, bukan krisis, tapi kalau mereka perlu step up. Ya, tapi mereka perlu step up. Yalah. Kerana dalam Liga Perdana pun sekarang mereka berada dalam tempat ketiga. Kalau kita lihat kan, PKNP berada satu tangga lebih atas. Kalau sesiapa buat prediction sebelum musim, tidak akan predict that PKNP akan berada di atas Terengganu. Mungkin kebanyakan akan predict Terengganu mungkin favourite untuk Liga Perdana. Tetapi buat masa ini, belum lagi. Dan mereka mempunyai pemain import yang bagus seperti Isin Nakajima Farhan. Dan even Lutfu Raturaev yang tahun lepas bermain untuk Felda United, pasukan yang mencabar untuk Liga. Lutfullah dan Zarahan tahun lepas, antara pemain tengah yang terbaik dalam Liga tahun lepas. Betul.
Bakar sebagai orang lama lah yang memahami landscape bola sepak negara, apabila Tan Cheng Ho dipanggil untuk bersama dengan skuad Harimau Melaya pada pertengahan, pada ketika Kedah berada pada kemuncak, pandangan Bakar Atanas sendiri? Itulah senario bola sepak kita sekarang ini. Tetapi pada masa yang sama, saya rasa dalam hal itu ialah kemahuan Cheng Ho sendiri. Kita masih ingat viral hari pertama dia berada di Johor Bahru, dah petang itu saja dah viral. Ya, kita perlu hormat kalau itulah benar keputusan Tan Cheng Ho. Dan secara melihat Cheng Ho daripada seorang pemain, penolong jurulatih ikut Datuk Raja Gopal dan seterusnya membimbing Kedah kecemerlangan, bola sepak Kedah itu terus dikembalikan oleh Tan Cheng Ho. Kita juga sebagai peminat-peminat bola sepak inginkan dia juga step up lah untuk mendapat pengalaman yang lebih, untuk mendapat pendedahan, untuk menjadi seorang jurulatih. Dia secara peribadi sudah tentu ada impian Tan Cheng Ho nak jadi jurulatih di Liga China ke ataupun di Liga Jepun, Korea dan Thailand setidak-tidaknya. Jadi itu keputusan Tan Cheng Ho. Kalau tadi kita sembang dengan Vijay, kata tadi pemain-pemain Kedah dikatakan tidak begitu gembira kerana kemungkinan kehilangan, kalau bukan Cheng Ho jurulatih lagi, mungkin nak dipanggil semua bekas jurulatih dari Spanyol tu, Ramon Marcote. Kalau pemain rasa kecewa, tetapi semuanya berbalik kepada keputusan Tan Cheng Ho sendiri. Saya rasa ini memang dia. Saya rasa Tan Cheng Ho mungkin tersinggung dengan Persatuan Bola Sepak Kedah sebenarnya, kerana kalau kita lihatkan isu kontrak dia sejak tahun lepas, kontrak Tan Cheng Ho hanya was only renewed this year. Ya, agak lewat. Kita masih ingat walaupun itu. Walaupun kontrak dia tamat bulan November tahun lepas. Dan dia telah menangi Piala Malaysia dan membawa Kedah ke tempat ketiga dalam musim pertama dalam Liga Super. So mungkin ada perasaan tersinggung dan mungkin ada perasaan. Tapi dia dah bawa baik 10 game. Top of the table untuk seketika waktu dan sebagainya kan. Tapi iyalah, kalau nak kata possible, Tan Cheng Ho, possible dia. Sebab dia juga berbincang dengan pasukan lain. Kerana dia adalah seorang wartawan. Dia juga ada berbincang dengan pasukan lain seperti pasukan Penang. Sebab itulah Vijay seorang wartawan hebat yang sentiasa mencari galis cerita-cerita. Apapun saya yakin sekali penyokong-penyokong Kedah sudah boleh menerima jika Tan Cheng Ho berada bersama skuad Harimau Melaka, kerana ini juga satu agenda yang lebih besar. Kerana impian seluruh penyokong-penyokong mahu melihat pasukan negara kita berada pada ranking dan kedudukan terbaik ketika beraksi di saingan peringkat antarabangsa. Baik, ramalan dan juga yang boleh kita perkatakan menjelang pertemuan di antara Kedah dan Terengganu ini. Saya rasa ini lagi susah daripada perlawanan sebelum ini kerana kedua-dua pasukan tidaklah berada dalam prestasi yang begitu memuaskan. Dua-dua pasukan ada talent. Okey, baik. Atas kertas memang kelebihan berpihak kepada pasukan Kedah. Tetapi pasukan Kedah pun buat masa ini tidak menunjukkan bahawa mereka mampu untuk sampai ke final. So saya rasa perlawanan ini memang sukar untuk boleh pergi mana-mana pihak. Ramalan ni 10-15 tahun kebelakangan ini barulah peminat-peminat ramalan. Asyik-asyik nak mula ramalan. Kalau apa tu pengikut pemerhati bola sepak yang tulen, no, I will not give any scores. Tetapi okeylah, kita pun ikut trend lah, mengaku 10-15 tahun. Nak tahu ramalan dan sebagainya. Yalah, ramai nak dengar dari Abu Bakar Atta ni kan? Tidak. Kalau dulu ramalan hanya geng-geng dengan buki je. Dulu-dulu kan. Okey, sekarang ramalan macam mana pun orang nak ramalan, okeylah. Kita katakan, saya rasa Kedah akan tetap lolos lah. Jadi Tabah nak kan kata Kedah Pahang final kan, jadi kemungkinan besar. Jangan macam tu. Okey, walaupun pandangan Vijay mengatakan dua-duanya memberi kelebihan, Bakar juga mengatakan Kedah, tetapi saya yakin bahawa ini pertemuan yang amat menarik untuk sama-sama kita saksikan. Pahang Negeri Sembilan, Kedah Terengganu masing-masing mempunyai pilihan dan itu dapat kita saksikan nanti. Pertemuannya pada 30 April dan yang keduanya adalah pada 13 Mei. Jadi siapa lebih kuat, siapa lebih hebat, itu akan dapat kita saksikan sama-sama menjelang final yang akan berlaku 20 Mei nanti. InsyaAllah 20 Mei 2015 akan mempertemukan dua pasukan terhebat dalam saingan Piala FA untuk musim 2017 ini. Baik, kita break seketika. Terima kasih Bapak Karatan. Terima kasih Vijay Bik. InsyaAllah kita jumpa nanti. Kita break seketika. Laluan akan kita berikan kepada rekan sukas Aina Suzaili selepas ini. Dan balik selepas itu untuk Scoreboard Esatan. Jangan ke mana-mana.
Okey, hai. Assalamualaikum. Anda masih lagi bersama dengan Scoreboard Extra Time TV 9 dan kita dah sampai ke segmen Ale-Ale. Dan cerita kita yang pertama, Larkin menjadi rumah baru Harimau Melaya. Wow. Dan kalau sebelum ini, Harimau Melaya biasanya bermain di Stadium Nasional Bukit Jalil dan juga selepas itu, selepas renovation, dia bertukar kepada Stadium Shah Alam. Dan yang paling baru, Larkin menjadi tuan rumahlah kalau ada permainan perlawanan di home, dan Stadium Larkin akan menjadi rumah baru Harimau Melaya dan antara stadium yang tercantik dan juga terbaik di Asia Tenggara. Dan segala latihan dan juga persiapan akan dilakukan di Stadium Larkin. Wow, ini saya rasa boleh berikan semangat yang cukup besar untuk pemain-pemain kita untuk Harimau Melaya. Okey. Dan cerita kita yang kedua, menjelang Mei nanti perpindahan kedua para pemain, dan sebenarnya dah ada banyaklah pemain-pemain yang dikatakan akan berpindah daripada satu pasukan ke pasukan yang lain. Dan ini menjadi hangat tentang pemain favorit pasukan Kedah iaitu Ridwan Krasniqi. Kalau sebelum ini kita ada kongsikan akan bersama dengan pasukan JDT, tetapi untuk musim yang baru ini, perpindahan kedua ini, dikatakan Ridwan Krasniqi sudah pun diberi kebenaran untuk bersama dengan pasukan JDT dengan adanya rules baru ataupun undang-undang baru daripada pihak FMLLP. Jadi sejauh mana kebenarannya belum lagi kita dapat pastikan. Mungkin kita kena tunggu nantilah jendela perpindahan pada bulan Mei nanti, dan mungkin juga Ridwan Krasniqi akan terus bersama dengan pasukan kesayangan beliau iaitu di pasukan Kedah. Apapun, kami akan update daripada semasa ke semasa tentang Ridwan Krasniqi dan juga pemain-pemain lain kalau berpindah ke pasukan lain menjelang Mei nanti. Pada Mei nanti, jadilah perpindahan yang kedua. Dan masih lagi tentang pemain menjelang Mei nanti, dikatakan Zahrahan Kerangga dan juga Tiago Augusto. Dan Tiago Augusto pernah juga bersama dengan pasukan Kedah dan akan dikatakan akan bersama dengan Irfan Bakti, iaitu akan menyertai pasukan Terengganu. Okay, dan kalau kita lihat kepada kebolehan dan juga kemantapan Tiago Augusto bersama dengan pasukan Kedah sebelum ini, memang sangat membantu pasukan Kedah dan juga memberikan saingan yang hebat juga kepada pemain-pemain daripada pasukan lain. Dan juga Zahran Kerangga pernah juga bersama dengan pasukan Selangor, dan pasukan terakhir beliau adalah sekarang ini adalah bersama dengan Felda United. Jadi kalau betul mereka akan mengikut Irfan Bakti, mungkin satu gabungan yang mantap yang telah pun dicana ataupun disusun atur oleh Irfan Bakti. Apapun, all the best and good luck untuk kesemua pemain-pemain dan juga pasukan pada jendela perpindahan yang akan dibuka pada bulan Mei nanti. Dan saya rasa itu sahaja sempat saya kongsikan tentang isu-isu panas dan juga hangat di segmen Ale-Ale. Dan seperti biasa, kalau anda ada sebarang cerangan, maklum balas, komen, boleh terus sahaja ke page kami di Scoreboard Extra Time TV 9 dan juga Instagram Scoreboard Extra Time TV 9. Dan saya akan berada di Penang, Pulau Pinang. Penang menentang dengan pasukan JDT pada 26 hari bulan. Jadi jumpa di Stadium Batu Kawan. Dan sehingga jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan Scoreboard Extra Time. Malam ini kita dah bincangkan banyak perkara tentang saingan separuh akhir Piala FA, pasukan-pasukan yang akan beraksi dan juga berentap untuk kita nantikan apakah keputusan yang akan tercipta dan terlakar untuk saingan separuh akhir yang pertama membabitkan pasukan Pahang dan Negeri Sembilan, kemudian pasukan Kedah dan juga Terengganu. Ini akan berlaku pada 30 April, saya ulang sekali lagi, 30 April 2017 ini. Sementara separuh yang kedua akan berlaku pada 13 Mei 2017 di Paroi. Negeri Sembilan akan melayan kunjungan Pahang, sementara Terengganu pula akan menjadi tuan rumah kepada pasukan Kedah. Baik, sedikit mungkin kepada anda yang nak mengikuti perkembangan kami di saluran media Prima pada 26 April ini nanti, jangan lupa untuk hampiri venue-venue berhampiran dengan anda. Pertemuan di antara Perak dan juga Kedah ini secara langsung akan kami bawakan di TV9, sementara Titim dan Selangor, Sarawak, Kelantan di TV3, insyaAllah Pulau Pinang
dan JDT akan kami bawakan juga terus kepada anda. Melaka United PKNS, sementara Pahang dan Felda United juga akan membuat perhitungan untuk terus memburu mata dan meraih kedudukan-kedudukan lebih baik dalam saingan Liga Super untuk musim 2017 ini nanti. Baik, kepada anda yang barangkali mungkin ingin mengunjungi venue-venue dan sebagainya, sedikitlah mungkin ini apa berdasarkan kepada semang-semang di kalangan peminat-peminat dan juga penyokong-penyokong, kalau boleh itu parkir kereta anda di tempat-tempat yang lebih selamat, ya, itu penting. Letak di tempat-tempat yang jauh daripada jalan utama, kerana ini juga berlaku berlaku kesesakan. Kemudian ada lori-lori yang nak lalu di jalan besar itu telah dihalang oleh kenderaan anda. Baik, kepada anda juga boleh datang awal ke stadium untuk memastikan tidak berlaku sebarang perebutan, tidak berlaku sebarang kesesakan. Itu sedikitlah berdasarkan perbualan dan juga cakap-cakap saya dengan rakan-rakan saya yang juga antara peminat-peminat dan penyokong-penyokong setia pasukan masing-masing. Baik, sekali lagi kita ulang kepada anda saingan separuh akhir pertama Piala FA 2017 ini. Pahang dan Negeri Sembilan akan membuat perhitungan di Stadium Darul Makmur Kuantan 9 malam, sementara Kedah dan Terengganu di Stadium Darul Aman Alustar juga jam 9. Ini semua akan kami bawakan siaran secara langsung kepada anda. Jadi terus pantau siaran kami di Media Prima. Sementara separuh akhir yang kedua akan berlaku pada 13 Mei 2017. Dijadualkan insya-Allah final Piala FA 2017 dijadualkan akan berlaku pada 20 Mei 2017 ini, yang mana venue-nya adalah di Stadium Shah Alam. Itu saya difahamkan begitu, betullah, oleh FMLP. Baik, jadi kepada anda terus memberikan sokongan kepada pasukan masing-masing, hampiri venue-venue untuk terus memberikan sokongan kepada kedudukan kewangan pasukan masing-masing. Jika stadium penuh, anda datang ramai-ramai, maka anda juga membantu perkembangan dan juga kedudukan kewangan pasukan masing-masing. Baik, saingan liga yang juga nak habis dah pusingan pertama, nak masuk pusingan yang kedua, perpindahan jendela permain juga akan berlaku sekitar bulan Mei nanti. Semuanya menarik untuk sama-sama kita saksikan, dan anda boleh terus memantau siaran kami, memantau scoreboard extra time untuk kami kongsikan ataupun kami berikan maklumat-maklumat dan informasi-informasi terkini. Baik, terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bagi pihak penerbit, Nur Aisyah Maswan dan seluruh tenaga kerja scoreboard extra time, saya Tabah Sazanus, selamat menyaksikan untuk semua. Assalamualaikum dan bye-bye. Jaga diri, hiasi, berbadi. Teruslah menyokong pasukan-pasukan kesayangan anda. Semuanya lahir dari sini. Hati anda. Okey?